Cakar ayam, tahukah kamu tumbuhan cakar ayam? Tumbuhan cakar ayam dalam bahasa Latin disebut Selaginella duederleini hieron. Tumbuhan ini merupakan salah satu tanaman liar yang selama ini dipandang sebelah mata karena hanya dianggap sebagai rumput biasa, bahkan dianggap gulma yang mengganggu area tanaman budidaya para petani. Dikutip dari laman Saber Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di wilayah Jawa Barat, tanaman cakar ayam dikenal dengan nama pakurane. Sementara itu di Madura, tanaman ini dikenal dengan nama Thailantunan dan tanaman usia di kawasan Maluku. Di Tiongkok, tanaman cakar ayam dikenal dengan nama Sisaingbe. Dalam farmakologi Tiongkok disebutkan, tanaman cakar ayam memiliki rasa manis dan bersifat hangat. Bahan kimia dalam tanaman cakar ayam belum banyak diketahui. Akan tetapi, beberapa efek farmakologis tanaman cakar ayam yang sudah diketahui, diantaranya antipiretik, antitoksin, antikanker, menghentikan pendarahan, dan pembersih darah. Seluruh bagian tanaman cakar ayam, baik kondisi kering maupun segar, dapat dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Inilah beberapa manfaat ataupun khasiat tumbuhan ataupun tanaman cakar ayam. Yang pertama, menyembuhkan demam dan panas. Daun cakar ayam bisa digunakan sebagai obat alami penurun panas ketika demam dan juga menyembuhkan gejala yang menyertai seperti sakit kepala. Untuk cara menggunakan daun ini, bisa diambil saripatinya atau juga bisa merebus daun cakar ayam yang kemudian diminum untuk menurunkan demam dengan cepat. Manfaat yang kedua, menghentikan pendarahan. Daun cakar ayam bisa dipakai untuk menghentikan pendarahan karena mimisan atau luka terbuka. Cara menggunakannya cukup mudah, yakni dengan melumatkan daun cakar ayam, kemudian diaplikasikan pada area yang mengalami pendarahan untuk membekukan pendarahan secara cepat. Manfaat yang ketiga, mencegah penyakit infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi pada saluran kencing yang membuat seseorang akan kesulitan saat buang air kecil. Daun cakar ayam ini bisa digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut secara alami hanya dengan minum air rebusan tersebut dengan teratur. Manfaat yang keempat, menyembuhkan penyakit kulit. Ada begitu banyak jenis penyakit kulit seperti kurap, kadas, panu, gatal-gatal, dan jenis penyakit kulit lainnya. Segala jenis penyakit kulit ini tidak hanya bisa mengganggu kenyamanan, namun juga merusak penampilan seseorang. Untuk mengatasi penyakit kulit tersebut, daun cakar ayam juga bisa digunakan sebagai obat luar dengan cara menghaluskan daun cakar ayam, lalu diaplikasikan pada bagian kulit yang terkena dan ganti secara berkala ketika pasta daun tersebut sudah mengering. Manfaat yang kelima, membantu menyembuhkan koriokarsinoma. Koriokarsinoma adalah jenis tumor ganas yang berasal dari jaringan, mengandung trofoblas seperti fili dari plasenta, lapisan trofoblas ovum yang sedang tumbuh, emboli sel-sel trofoblas di berbagai bagian tubuh, dan juga gelembung mola. Air rebusan daun cakar ayam ini bisa diminum untuk membantu menyembuhkan penyakit koriokarsinoma lebih cepat. Manfaat yang keenam, pengobatan diare. Daun cakar ayam juga menjadi solusi diare yang sangat murah dan mudah didapat, yang bisa menyembuhkan diare dalam waktu cepat. Anda bisa minum air rebusan daun cakar ayam ini hingga diare bisa disembuhkan. Manfaat yang ketujuh, menyembuhkan rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri dan pegal di beberapa anggota gerak, khususnya area persendian. Sedangkan untuk gejala yang ditimbulkan sendiri tergantung dari jenis penyakit rematik dan bagian mana yang terkena rematik tersebut. Untuk mengatasi rematik ini, Anda juga bisa menggunakan daun cakar ayam dengan cara merebus daun tersebut dan gunakan air rebusan selagi masih hangat untuk mengkompres bagian tubuh yang terserang. Manfaat yang kedelapan, mengobati penyakit hepatitis, perut busung atau ascites, pengecilan hati atau sirosis, dan infeksi akut saluran kencing. Caranya,
Cuci bersih 15-30 gram seluruh bagian tanaman cakar ayam kering. Rebus di atas api kecil bersama 5 gelas air selama 3-4 jam sampai mendidih, lalu saring. Minum air rebusan tanaman cakar ayam untuk 3-5 kali sehari sampai habis. Manfaat yang ke-9, daun cakar ayam mampu mengobati infeksi saluran napas akibat batuk, radang paru, radang amandel atau tonsilitis, serak, dan bronkitis. Cuci bersih 30 gram seluruh bagian tanaman cakar ayam di atas api kecil bersama 5 gelas air selama 4 jam, lalu dinginkan. Saring air rebusannya, lalu minum air rebusan beberapa kali sampai habis. Lakukan secara rutin sekali sehari. Manfaat yang ke-10, daun cakar ayam bisa mengobati kanker, diantaranya kanker rahim, kanker nasofaring, dan kanker paru. Caranya, cuci bersih 60 gram seluruh bagian tanaman cakar ayam, rebus di atas api kecil bersama 5 gelas air selama 3-4 jam. Setelah dingin, saring, lalu minum beberapa kali sampai habis. Manfaat yang ke-11, daun tanaman cakar ayam mampu mengatasi tulang patah atau retak dan rematik. Caranya, cuci bersih 15-30 gram seluruh bagian tumbuhan cakar ayam, rebus di atas api kecil bersama 5 gelas air selama 3-4 jam, kemudian dinginkan. Saring air rebusannya, lalu minum air rebusan beberapa kali sampai habis. Untuk obat luar, lumatkan seluruh bagian tanaman cakar ayam secukupnya, lalu tempelkan tempat yang patah. Obat luar ini dilakukan jika patahnya tertutup dan posisi tulang baik. Itulah beberapa manfaat tanaman cakar ayam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.